Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi bersama Ustazah Fira. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga tetap sehat dan semangat ya. Nah, hari ini Ustazah Fira mau mengajak teman-teman bermain di sentra memasak. Kira-kira hari ini kita mau masak apa ya? Sebelumnya, Ustazah mau kasih tahu dulu ke teman-teman. Hari ini temanya adalah aku bangga menjadi anak Muslim Sidoarjo dengan topik kesukaanku. Wah, kira-kira teman-teman sukanya apa ya? Kalau Ustazah Fira sukanya minum susu, minum teh. Nah, hari ini kita bikin atau membuat teh sama susu ya. Oke, kira-kira bahannya apa ya? Kita lihat yuk. Bahannya yang pertama, kita siapkan gula ya. Habis itu ada lagi teh. Ini tehnya ya teman-teman, ambil satu. Setelah itu susu. Boleh susu kental manis, boleh juga susu bubuk. Yang ketiga, ada air. Ini airnya air dingin ya, boleh air dingin, air biasa. Nah, setelah itu ada lagi air hangat. Hati-hati ya teman-teman, ini agak panas. Oke, setelah itu disiapkan lagi alat-alatnya. Kita lihat yuk. Nah, disiapkan gelas. Yang ini gelas untuk membuat susu. Yang ini gelas untuk membuat teh. Ada sendok untuk mengaduk. Dan yang terakhir, centong untuk mengambil air hangat. Nah, kita membuat susunya dulu ya. Kita siapkan gulanya. Ada gula, susu kental manis, air hangat, sama satu lagi air. Yang pertama kita tuang gulanya. Gulanya 1 sendok kecil ya. Ting-ting. Yang kedua, kita buka susu kental manis. Wah. Yang ketiga, kita ambil air panas. Kita tuang ya, pakai centong. 1 centong saja. Hati-hati ya, panas. Setelah itu kita aduk. Diaduk-aduk-aduk. Pelan-pelan ya. Hati-hati. Yang terakhir kita kasih air. Kita tuang ya sampai penuh. Nah, sudah siap deh susu kental manis hangat. Yang kedua kita membuat teh. Kita tuang gulanya. Satu apa dua ya? 2 sendok tehnya ya. Gulanya. 1. Setelah itu kita taruh tehnya. Yang ketiga kita tuang air hangatnya ya.
Satu sendok. Satu centong. Oh, boleh dua. Karena Ustazah pengen yang hangat-hangat. Sudah, kita aduk. Boleh, teman-teman. Aku pengennya sukanya yang dingin. Boleh. Setelah jadi, boleh ditaruh di kulkas. Dicelup-celup. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Sampai warnanya berubah menjadi kecoklatan ya. Diaduk-aduk. Kalau sudah selesai, kita tambahkan air. Supaya tidak terlalu panas. Nah, kita aduk lagi. Alhamdulillah sudah jadi tehnya. Wah, kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana rasanya ya? Enak. Yang kedua, kita membuat teh hangat. Kita coba ya. Ini juga enak. Nah, boleh nanti. Alhamdulillah, hari ini kita membuat dua macam minuman. Ada susu sama teh hangat. Oke, bagaimana teman-teman, susah atau gampang? Gampang ya, bisa ya. Semoga teman-teman hari ini senang di setra memasak. Sampai ketemu lagi. Ustazah Fira akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.